Teman-teman BPJF sekalian, saya sekarang berada di Candi Jawi, Pandaan, Jawa Timur. Seperti kita ketahui bersama, Candi Jawi ini adalah tempat pendharmaan bagi Kertanegara. Di Candi Jawi ini kita akan melihat relief panjang memutar keliling candi. Masih banyak perdebatan tentang tema apa yang disodorkan di dalam relief ini. Banyak pendapat satu sama lain berbeda. Arkeolog Dwi Cahyono dari Malang mempunyai pendapat sendiri tentang relief ini. Dia memiliki hipotesis sendiri tentang cerita apa yang dibahatkan di dalam relief di Candi Jawi ini. Mari kita ikuti tafsir dan penjelasan arkeolog Dwi Cahyono. Candi Jawi itu berada di wilayah Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Letaknya berada di lembah dua gunung. Di sebelah selatan, sebagaimana juga diberitakan di dalam Kakawin Nagara Kertagama, gunung itu disebut dengan Kumukus. Sebutan kuno untuk apa yang sekarang disebut dengan Welirang, yaitu Gunung Welirang. Nah, adapun di sebelah barat, terdapat Gunung Pawitra, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Gunung Penanggungan. Oleh karena itu, candi yang berada di lembah dua gunung ini dan tinggi menjulang, karena tinggi total itu ada 24,5 meter. Gitu ya. Jadi hampir 25 meter. Sehingga Candi Jawi ini terbilang candi yang rawan tersambar petir. Nah, berita bahwa Candi Jawi pernah disambar petir itu diberitakan di dalam Nagara Kertagama. Oleh karena itu dapat dipahami jika sekarang di Kemuncak itu ada penangkal petir, itu karena punya pengalaman candi ini sempat disambar petir. Nah, kembali kepada konteks lingkungan sekitarnya. Orientasi atau pengkiblatan Candi Jawi itu adalah ke arah barat, tepatnya ke puncak Gunung Pawitra, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Gunung Penanggungan. Gunung yang dianggap sebagai replika bentuk kecil dari Gunung Meru, dari Gunung Himalaya. Gunung yang suci, baik diyakini kesuciannya oleh pemangku agama Hindu ataupun agama Buddha. Ini yang menjadi orientasi atau arah pengkiblatan dari Candi Jawi. Nah, baik Gunung Kumukus ataupun Pawitra, kedua-duanya merupakan gunung suci. Oleh karena itu, pertimbangan di mana candi ini diletakkan antara lain mempertimbangkan kesucian dari gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Paling tidak Ardi Kumukus atau Welirang dan Pawitra atau Penanggungan. Nah, apa yang tergambar di relief candi nanti kita akan bisa cermati, ini sebenarnya merupakan rekaman visual dari lingkungan alam yang ada di sekitarnya, gunung-gunung beserta sumber-sumber air yang ada di sekitar Candi Jawi, sehingga relief Candi Jawi itu memiliki semacam fungsi dokumentari, jadi mendokumentkan, merekam kondisi alamiah yang ada di sekitar Candi Jawi pada zamannya, termasuk jalan depan Candi Jawi yang sekarang merupakan jalan penghubung antara Pandaan dan Tretes. Ini merupakan jalan kecil, jalan lama yang sekarang kemudian menjadi jalan penghubung antar tempat, yaitu antara Pandaan di satu di sebelah utara dan Tretes di sebelah selatan. Baik, kita akan melacak lebih lanjut tentang bagaimana keberadaan Candi Jawi dari
arsitekturalnya terlebih dahulu. Candi Jawi atau Negara Kertagama juga menyebut Jajawa atau Jawa-Jawa, nama kuno dari apa yang sekarang disebut dengan Jawi. Diberitakan dalam Kakawin Negara Kertagama sebagai tempat pendarmaan bagi raja terakhir Singasari, yaitu Kertanegara. Informasi serupa kita dapati dari kitab Gancaran Pararaton yang juga menyebut Candi Jawi sebagai tempat pendarmaan bagi Kertanegara yang mangkat, yang meninggal pada tahun 1292 karena insiden serangan dari Jayakatwang, dari gelang-gelang terhadap Kertanegara yang memerintah di Kerajaan Singasari. Nah, ada kemungkinan candi ini awal dibangun 12 tahun setelah meninggalnya Raja Kertanegara, yaitu bersamaan dengan diselenggarakannya upacara serada yang umumnya dilakukan 12 tahun setelah meninggalnya raja yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat mungkin Candi Jawi dibangun awal pada masa pemerintahan Raden Wijaya, raja pertama di Kerajaan Majapahit yang sekaligus merupakan menantu dari Kertanegara. Namun, secara arsitektural dan ikonografis yang kita jumpai sekarang pada Candi Jawi, secara arsitektural, Candi Jawi yang kita lihat sekarang merupakan hasil pemugaran, hasil bina ulang yang dilakukan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terkait juga dengan peristiwa yang menimpa pada Candi Jawi, yaitu pada tahun 1350-an, di mana Negara Kertagama memberitakan bahwa Candi Jawi sempat disambar petir yang mengakibatkan bagian atas, yaitu kemuncak dan atap Candi Jawi, mengalami kerusakan hebat. Bahkan arca Aksobia yang ditempatkan di dalam lubang sungkup pada atap candi ikut lenyap karena peristiwa sambar petir tersebut. Negara Kertagama memberitakan bahwa lenyapnya arca Aksobia itu sudah pada tempatnya, karena tempat sesungguhnya dari Aksobia adalah di Nirwana. Dengan demikian tergambar bahwa semula ketika candi ini awal dibangun, latar keagamannya lebih bersifat Buddhis, yaitu Mahayana Buddhisme, dengan Aksobia ditempatkan sebagai dewa yang dipuja pada tempat pendarmaan ini. Nah, penempatan Aksobia pada Candi Jawi ini sesuai dengan keterangan pada prasasti Hurara atau prasasti Joko Dolok yang memberitakan bahwa Kertanegara ditapiskan sebagai Maha Aksobia, ditapiskan sebagai Aksobia yang utama. Oleh karena itu dapat dipahami jika di Candi Jawi semula ditempatkan arca Aksobia pada lubang sungkupnya. Dengan demikian tergambar bahwa sesungguhnya Candi Jawi itu beberapa kali mengalami kegiatan pembangunan, mulai dari pembangunan pertama di era Raden Wijaya dan kemudian mengalami renovasi yang signifikan di era pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Apa yang kita lihat sekarang ini merupakan hasil pemugaran pada masa Hayam Wuruk tersebut. Gambaran arsitektural dan lingkungan sekitar dari Candi Jawi beruntung. Pada batur candi sisi utara, kita mendapatkan semacam maket yang
dipahatkan menjadi bagian dari relief candi di sekeliling batur Candi Jawi. Nah, ini merupakan gambaran tentang Candi Jawi dan lingkungan sekitarnya. Bagian yang di tepat di sini ada seorang tokoh perempuan yang sangat mungkin adalah Gayatri. Ini di bagian sebelah barat. Ini menggambarkan lingkungan di sebelah barat Candi Jawi yang ditandai dengan adanya sungai kecil yang mengalir dari Patirtan. Di sini ada Patirtan yang sekarang ada di pojok sebelah selatan barat Candi Jawi, ada reruntuhan Patirtan, kemudian airnya mengalir menjadi sungai kecil. Nah, perempuan yang diperkirakan sebagai Gayatri ini bergerak untuk memasuki kompleks Candi Jawi. Nah, pintu gerbangnya atau gapura yang berbentuk paduraksa berada di sebelah barat Candi Jawi. Sekarang masih ada reruntuhannya, tinggal bagian bawah dari gapura yang jika lengkap berbentuk paduraksa ini. Nah, paduraksa ini diapit oleh bangunan yang berbentuk 4 persegi panjang, yang satu di sebelah baratnya dalam ukuran yang lebih besar. Kira-kira sekarang lokasinya di perkampungan di sebelah barat reruntuhan gapura. Nah, satu lagi ada bangunan 4 persegi panjang di sebelah timur gapura yang kemungkinan sekarang di area rumput-rumputan di sebelah barat candi. Nah, setelah melalui pintu gerbang ini, maka sampailah pada bangunan induknya, bangunan utama. Ini berupa Candi Jawi. Nah, ini digambarkan lengkap mulai dari batur, kaki, kemudian tubuh, atap hingga kemuncaknya, beserta parit keliling. Ini adalah parit kelilingnya, ya. Nah, Candi Jawi dikelilingi oleh parit yang berbentuk bujur sangkar, dan ini digambarkan pada maket atau panel yang menggambarkan maket Candi Jawi. Nah, di depan Candi Induk, yaitu Candi Jawi ini, ada plat vera. Jadi teras yang berbentuk 4 persegi panjang, di atasnya ada 3 bangunan kecil. Ini adalah semacam candi perwara yang berada di depan Candi Induk. Plat veranya masih ada. Teras berbentuk 4 persegi panjang ada, hanya saja bangunan, 3 bangunan yang ada di atasnya yang merupakan candi perwara itu sayang sekali sudah mengalami keruntuhan. Nah, selanjutnya lagi di sebelah timur Candi Jawi ada jalan kecil, ya. Terlihat di sini ada pohon yang mengapit, ya. Deretan pohon yang mengapit jalan. Jalan ini adalah jalan yang sekarang menghubungkan antara Pandaan ke Retes. Jadi dengan demikian, salah satu keistimewaan dari Candi Jawi yang tidak dimiliki oleh candi-candi lain di Nusantara, termasuk di Jawa Timur, adalah candi ini dilengkapi dengan adanya semacam maket dari Candi Jawi dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu diperkirakan pada masa lampau, sebagaimana orang sekarang membangun suatu rumah, itu dilengkapi dengan gambar bangunannya atau blueprintnya. Ini semacam blueprint yang kemudian diabadikan dalam bentuk relief candi. Inilah keistimewaan yang kita dapati pada batur Candi Jawi sisi utara. Dari gambaran ini kita bisa memperoleh paling tidak gambaran ketika kompleks Candi Jawi ini masih dalam kondisi utuh pada zamannya. Saya nangkring di komponen paling bawah dari struktur satu candi, yaitu di bagian batur candi, tepatnya batur Candi Jawi. Nah, batur Candi Jawi yang dibuat tinggi ini dilengkapi dengan relief yang dipahatkan berkeliling mulai dari sisi depan, samping kanan, samping belakang, kiri, dan sampai kiri saja, tidak sampai ke sisi depan. Nah, arah pembacaannya sesuai dengan arah jarum jam atau yang diistilahi dengan pradaksina. Jadi pengunjung mesti melakukan apa yang disebut dengan pradaksina pata, yaitu berprosesi mengelilingi candi sesuai dengan arah mata angin. Nah, panel pertama adalah di sisi depan Candi Jawi di sebelah selatan penampil candi. Nah, ini menggambarkan
tokoh yang menjadi tokoh utama itu adalah seorang perempuan. Jadi wanita ini disertai dengan inangnya. Nah, tokoh utama itu adalah perempuan ini. Nah, pertanyaannya, siapa tokoh utama yang digambarkan pada relief Candi Jawi? Banyak menyatakan bahwa relief Candi Jawi itu misteri, belum terungkapkan mengenai siapa tokoh yang digambarkan dan bagaimana jalan ceritanya. Sangat mungkin menurut saya relief Candi Jawi ini menggambarkan tokoh yang merupakan nenek dari Hayam Wuruk, yaitu Raja Patni atau Gayatri. Tepatnya Raja Patni atau Gayatri ketika memasuki hari tua. Sebagaimana lazimnya para penganut agama Hindu atau Buddha, kehidupan itu dibagi menjadi 4 tingkat hidup atau disebut dengan catur srama. Relief ini menggambarkan ketika Gayatri pada srama yang ketiga yang diistilahi dengan Wanaprastha. Jadi meninggalkan dunia ramai, termasuk bagi Gayatri meninggalkan istana untuk menuju ke tempat yang sunyi, tempat yang berada di lereng gunung, ya, tempat yang ada di areal terpencil untuk melakukan pendalaman rohani. Biasanya menuju ke tempat yang kita sebut sebagai Karsian, ya, Karsian. Pada saat itulah seseorang melakukan pendalaman rohani. Tergambar bahwa Gayatri sedang menghadap guru. Apa yang dipahatkan pada posisi lebih tinggi dari Gayatri ini adalah guru rohaninya. Kemudian terlihat pada adegan berikutnya, tokoh utama yang sangat mungkin Gayatri sedang membaca kitab suci. Ini tergambar pustakanya yang ditempatkan di atas bongkah batu. Lingkungan sekitarnya adalah tempat yang sunyi. Ya, tempat yang sunyi ini merupakan gambaran mengenai tempat pembelajaran Gayatri, khususnya ketika menjalani Wanaprastha, kehidupan di dalam hutan. Karena itu ada unsur sebutan wana. Nah, pokok cerita dari relief yang ada di Candi Jawi ini adalah penjemputan Gayatri pasca menjalani Wanaprastha, yang sangat mungkin tempat di mana Gayatri menjalani Wanaprastha ini adalah di suatu karsian yang berada di lereng gunung-gunung yang ada di sebelah selatan Candi Jawi. Gunung-gunung di sebelah selatan Candi Jawi itu adalah Gunung Welirang atau nama kunonya adalah Kumukus, dan kemudian sebelah timurnya adalah Gunung Arjuna beserta anaknya yaitu Gunung Ringgit. Sangat mungkin bahwa karsian di mana Gayatri menjalankan Wanaprastha ini adalah karsian yang ada di lereng Gunung Arjuna ataupun anaknya yaitu Gunung Ringgit. Nah, pasca Gayatri menjalani Wanaprastha, selanjutnya dijemput oleh rombongan dari kerajaan untuk kemudian diajak kembali ke tempat kediaman dari anak dan cucunya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk yang ketika itu menjadi raja di kerajaan Majapahit. Berikutnya kita akan menelusur relief-relief selanjutnya dengan arah pembacaan Pradaksina. Sisi selatan Batur Candi Jawi terdiri atas 3 panel relief. Ini panel pertama mulai dari sudut sisi timur sampai sekitar ini. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan panel kedua yang di tengah, yang merupakan panel yang lebih panjang dari panel yang di satu dan panel yang ketiga. Nah, pada panel satu ini tergambar tentang bagaimana lingkungan yang ada di sebelah selatan Candi Jawi. Lingkungannya berupa area yang berbukit-bukit. Kita masih bisa melihat ini ada bukit, 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 ada bukit. Ini adalah perbukitan yang ada di sebelah selatan Candi Jawi. Paling barat ada Gunung Welirang. Nama kunonya adalah Arti Kumukus. Kemudian di sebelah timur anak dari Gunung Arjuna yaitu Gunung Ringgit, dan kemudian sebelah timurnya lagi Gunung Arjuna yang merupakan gunung utama. Tanahnya naik turun. Kita terlihat di sini ada sungai yang mengalir dari gunung-gunung yang ada di sebelah selatan ini menuju ke utara. Nah, tokoh yang digambarkan pada
panel awal tadi, yaitu tokoh perempuan yang sangat mungkin adalah Gayatri, sudah meninggalkan tempat melakukan wanaprasta, yaitu pada suatu karsian yang ada di lereng suatu perbukitan yang ada di sebelah selatan Candi Jawi. Ini tergambar, ya. Nah, jalannya menaik, ya. Jadi kelihatan ini ada jalan, kemudian naik, ada bangunan, ada candi kecil, candi Bukur, kemudian ada semacam penjor, ya. Jadi di dekat candi kecil atau candi Bukur itu ada penjor. Tanaman-tanaman sekitarnya terlihat ada sejenis kelapa, yang mungkin juga selain kelapa juga jenis aren. Ini merupakan areal sekitar dari Candi Jawi, khususnya areal sebelah selatan dari Candi Jawi, tempat di mana Gayatri pada masa tua menjalani fase kehidupannya yang ketiga, yaitu wanaprasta. Nah, kita akan segera memasuki panel berikutnya, panel bagian tengah yang menggambarkan Gayatri yang dijemput oleh rombongan kerajaan untuk dibawa pulang ke tempat kediamannya di Wilwatikta, ibu kota kerajaan Majapahit. Sisi selatan, tepatnya pada panel di tengah, menggambarkan tentang rombongan dari kerajaan, yaitu dari pusat pemerintahan Majapahit di Wilwatikta, yang menjemput Gayatri pasca melakukan wanaprasta. Indikator bahwa rombongan penjemput itu dari pihak kerajaan tergambar pada binatang-binatang yang dijadikan sebagai wahana, kendaraan, binatang tunggangan. Ada dua ekor gajah yang juga turut dibawa, lengkap dengan saisnya yang memegang tongkat kendali gajah yang konon diistilahi dengan cis. Gajah ini karena sebagai kendaraan tunggangan dilengkapi pula dengan pelana dan basket, yaitu semacam box tempat di mana penunggang gajah itu berada. Gajah pertama dan kedua disertai dengan basketnya, ya, tempat penunggang gajah, pengendara gajah. Nah, di samping dua ekor gajah juga kuda yang lengkap pula dengan pelananya. Kuda dalam posisi dituntun oleh seseorang yang kemungkinan saisnya yang sedang memegang tali kendali kuda. Nah, indikator bahwa rombongan penjemput ini adalah dari pihak kerajaan tergambar juga pada penggunaan payung. Ini terlihat beberapa orang sedang melakukan perjalanan, bahkan yang menarik perhatian kita, kebersamaan dalam perjalanan itu digambarkan sambil bergandengan tangan. Ini. Jadi tokoh yang di depan ini bergandengan tangan dengan tokoh yang di belakang. Begitu juga bergandengan tangan digambarkan pada dua anak kecil ini. Anak kecil yang laki-laki yang lebih muda usianya ini menggandeng tangan dari kakaknya yang lebih besar, yang perempuan. Nah, tergambar juga di sini ada seseorang yang di depannya ada inang yang secara khusus bertugas untuk membawa payung. Jadi semacam abdi dalam song-song. Jadi pengiring kesatria yang khusus membawa payung. Ini tergambar dalam bentuk payung bulat atau payung lu, istilah lamanya. Nah, yang menarik perhatian kita, ketika rombongan ini datang, kemudian disambut dengan musik tiup, ya. Jadi waditera tiup, jadi jenis aerobun yang terdiri atas tiga waditera, tiga alat musik. Nah, dua di antaranya, dua orang musisi ini meniup trompet yang berlub ganda, jadi bertabung ganda. Ini tabung satu, tabung dua, ini juga walaupun trompetnya lebih pendek, tapi tabungnya juga ganda. Dalam bahasa Sanskerta, trompet yang demikian ini diistilahi dengan kaha, ya, jadi meniup kaha. Ini merupakan waditera tiup yang konon pernah terdapat di Jawa, tapi sekarang sudah tidak kita dapati lagi. Kemudian di belakangnya, dalam posisi agak membungkuk ini, dia meniup, musisi ini meniup sangka, jadi trompet dari cangkang kerang. Nah,
inilah satu prosesi arah-arahan yang menggambarkan tentang Gayatri pasca melakukan Vanaprastha yang dijemput oleh rombongan dari kerajaan, yaitu dari Wilwatekta, ibu kota kerajaan Majapahit. Panel ketiga pada Batur Candi sisi selatan menggambarkan tentang perjalanan, ya, lanjutan perjalanan. Digambarkan beberapa perempuan, ini ada sejumlah perempuan, beberapa di antaranya perempuan yang kecil, ini ada yang masih usia muda, ini juga turut dalam perjalanan itu. Yang menarik juga perhatian, ada tokoh-tokoh tertentu yang dipayungi. Jadi tokoh ini, kemudian ada juga di depannya inang yang secara khusus membawa payung, jadi abdi dalam songsong ini juga membawa payung. Nah, ini tentu tokoh-tokoh ini adalah tokoh utama yang dipayungi dengan payung yang berbentuk payung bundar. Nah, tergambar bahwa sambil melakukan perjalanan, mereka menikmati makanan kecil yang seringkali diistilahi dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia itu ngemil. Nah, ini terlihat tangannya mengambil makanan yang dibawa oleh inang yang ada di belakangnya. Nah, semacam itu juga kita lihat di sini. Ini tokoh ini juga membawa wadah. Ini semacam mangkok ini juga terdiri atas makanan-makanan kecil, semacam manisan dan seterusnya itu. Bahkan ada yang sedang menggigit sesuatu, perempuan ini ya, menggigit sesuatu ini. Nah, kemudian satu hal yang menarik pada panel ini ya, panel di ketiga Batur Candi sisi selatan, ada dua orang perempuan yang ini dan ini, rambutnya ini disanggul tinggi ya, disanggul tinggi dan kemudian dikuatkan posisinya dengan ikatan yang berupa lembar-lembar kain. Nah, tatanan rambut yang semacam ini diistilahi dengan jata makuta. Pada umumnya perempuan yang rambutnya tata rambutnya berbentuk jata makuta semacam ini adalah perempuan yang berstatus janda. Termasuk perempuan yang berstatus janda dalam konteks ini adalah Gayatri yang sudah berstatus janda karena suaminya yaitu Raden Wijaya sudah meninggal. Nah, para perempuan yang mengenakan jata makuta ini sekaligus orang yang menjalani kehidupan sebagai seorang rohaniawan, pertapa wanita yang diistilahi dengan tapini atau tapasi atau kadang juga disebut dengan kili. Nah, Gayatri pada konteks ini nantinya memasuki fase kehidupan sebagai seorang biksuni, jadi rohaniawan perempuan. Nah, tergambar bahwa rombongan ini kemudian meniti jalan yang semakin naik, gitu ya. Terlihat ini ya, jalannya semakin naik ini, terjal bahkan di sini, karena ini berada di apitan dari dua bukit. Nah, nampaknya sebelum melakukan perjalanan panjang yang semakin naik itu, mereka juga menyiapkan diri untuk membekali dengan minuman. Ini anak kecil yang juga ikut di rombongan itu sedang menadahkan tangannya di air yang mancur untuk diminum, ini ya, anak kecil ini dia menadah air mancur di pancuran air. Sementara perempuan lainnya, kakaknya ini sedang membawa semacam kendi yang nanti akan diisi dengan air ini. Nah, ini lanjutan perjalanan yang masih berada di sisi selatan dari Candi Jawi, ya, karena itu areanya masih berbukit-bukit. Ini adalah sisi selatan dari Candi Jawi, bagian dari deretan gunung-gunung yang ada di selatan Candi Jawi, yaitu Welirang, kemudian Ringgit dan Arjuna. Nah, berikutnya lagi ya, kita memasuki panel yang berada di Batur Candi sisi barat. Sebagaimana halnya relief yang dipahatkan pada Batur Candi sisi selatan, pada Batur Candi sisi barat pun juga terdiri atas tiga panel ya. Panel yang pertama sampai ini ya. Ya, pembatasnya berupa pepohonan ini, semacam pepohonan ini menjadi pembatas panel pertama dengan panel kedua. Digambarkan bahwa tokoh utamanya yang kemungkinan ini Gayatri sambil melakukan perjalanan sesekali membaca kitab suci. Ini tergambar
di pangkuannya ini sedang ada kitab yang sedang terbuka gitu ya, nampaknya sedang dibaca oleh tokoh utama yang dipahatkan pada relief ini, yaitu Gayatri duduk di sekitar kolam teratai. Ini terlihat ini ada kolam dan kemudian tunggu teratai dan masih ada pancurannya nih. Ini pancuran air ini mengisi kolam teratai. Nah setelah selanjutnya lagi ini mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke suatu tempat. Nah, nanti kita akan identifikasikan tempat apa yang dituju itu. Terlihat bahwa rombongan ini membekali perjalanannya dengan membawa perbekalan ya. Ada yang memikul bumbung. Jadi ini ada bumbung ya, bumbung bambu. Ini dipikul yang sangat mungkin berisi nira ya. Di Jawa kita mengenal legen itu, nira dari pohon aren itu ya. Nampaknya ini yang diisikan ke dalam bumbung yang dipikul oleh tokoh yang berada di paling belakang. Kemudian di depannya ada dua, ini membawa buah-buahan ya. Ini terlihat ini memikul buah-buahan ya. Di kanan ini ada digantungkan ini satu himpunan buah-buahan. Ini ada buah-buahan yang ukurannya besar, kemungkinan ini adalah semacam nangka gitu, yang dipikul ini. Nah kemudian ini tokoh utamanya di sini ya. Ini yang tergambar di sini ada payung ya. Jadi tokoh utama ini yang diindikatori dengan adanya payung itu, yang menandai bahwa tokoh yang dipayungi itu bukan sembarang tokoh, tapi ya adalah tokoh utama, wanita dari kalangan atas. Nah, di depannya lagi ada sederetan perempuan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini membawa semacam bokor, wadah yang di dalamnya ditempatkan aneka buah-buahan di sini. Ini mengingatkan kita pada perempuan-perempuan Bali yang sedang menuju ke tempat suci atau menghadap guru sambil membawa canang yang berisi buah-buahan. Ini terlihat para perempuan dan semuanya mengenakan kemben ya. Ini busananya berkemben ini ya, berkemben. Ini semuanya mengenakan kemben sambil membawa canang. Ini mengingatkan pada perempuan-perempuan di Bali yang beriringan membawa canang berisi buah-buahan. Nah, mereka melakukan perjalanan menuju ke satu tempat. Tempat itu apa? Itu digambarkan pada panel tengah, panel yang kedua pada batur candi sisi barat. Pada panel tengah batur candi sisi barat tergambar satu adegan, yaitu serombongan orang yang salah satu di antaranya adalah Gayatri sedang menghadap guru. Nah, ini Gayatri ya, sedang menghadap guru. Depannya ini yang pada pedestalnya lebih tinggi dari tempat di mana Gayatri duduk ini adalah seorang guru rohani ya. Guru rohani ini disertai dengan inangnya yang membawa wadah tempat ludah ya. Dalam bahasa Jawa disebut dengan dubang, itu abang. Jadi ludah yang berwarna merah karena sirip inang ya, karena menginang gitu ya. Nah, selain Gayatri, rombongan itu ikut hadir. Para perempuan pembawa canang itu berada di belakang Gayatri ini. Nah, terlihat ini masih tetap dilengkapi dengan para canang-canangnya ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian di belakangnya lagi itu ada dua deret gitu ya. Deret yang di sebelah kanan ini ada 5 orang ini sedang duduk gitu ya, mendengarkan ajaran rohani dari sang guru. Kemudian ada juga di deretan berikutnya itu ada 1, 2, 3. Nah, anak kecil itu ditempatkan pada posisi belakang ya, itu ya, tadi kan di rombongan itu juga anak kecil. Mereka menghadap, ikut juga menghadap guru, tapi tidak ditempatkan di posisi depan, tapi di deret paling belakang itu anak kecil ini. Nah, ini gambaran pada panel tengah dari batur candi sisi barat. Kita kemudian memasuki panel yang paling utara, panel ketiga dari batur candi sisi barat. Panel ketiga dari batur candi sisi barat itu cukup panjang ya, menggambarkan suatu adegan di mana rombongan yang sudah melakukan perjalanan jauh kemudian menghadap guru itu melakukan kegiatan membersihkan diri dengan menggunakan air. Nah,
Nah, jadi salah satu pensucian diri itu dilakukan dengan menggunakan air sebagai wahana untuk mensucikan diri, yang dalam istilah Sanskerta disebut dengan diksa air. Selain air juga bisa digunakan diksa api untuk kepentingan diksa. Jadi ada diksa air, ada diksa api. Ini menggunakan diksa air. Nah, pertama kita melihat di sini ada seorang perempuan sedang mandi, ya, di pancuran. Nah, ini ada satu bangunan yang ada di tepi kolam, ya. Di tepian-tepian bangunan ini dilengkapi dengan jala duara, pancuran-pancuran air. Ini pancuran air, ini pancuran air. Tampak di sini ada seseorang yang juga seperti digambarkan pada panel sebelumnya, menadahkan tangannya pada air yang mancur ini untuk kemudian diminum. Nah, seorang berikutnya ini sedang mengguyuri rambutnya dengan air yang keluar dari pancuran ini, sambil berada di bagian bawahnya itu berada di kolam air ini, ya, sedang duduk begini, ya, sambil mengucurkan air ini di kolam air. Nah, di sekitarnya ada yang sedang melepaskan baju, ada juga yang bercengkrama dengan temannya sambil istirahat ini, ya. Ini ada juga yang malahan ada yang sedang berbaring ini. Ini perempuan ini berbaring sementara inangnya, ya, ini memijiti, ya, memijiti kakinya karena sudah melakukan perjalanan yang jauh, ya. Yang lain juga masih pada adegan membersihkan diri di sekitar kolam air yang banyak ditumbuhi oleh teratai. Kemungkinan areal perairan yang juga banyak ditumbuhi teratai itu ada di bagian barat dari Candi Jawi yang sekarang menjadi areal permukiman. Tapi ada sungai kecil di situ. Di sebelah barat candi itu sungai yang mata airnya itu berasal dari sumber air besar yang ada di bawah pohon besar yang ada di sebelah selatan barat Candi Jawi. Nah, pada bagian pojok ini tergambar seorang laki-laki ini sedang mengkeramasi rambutnya, ya, dia duduk di sini kemudian ada di bawah pancuran air dia mengkeramasi rambutnya gitu, ya. Ini terlihat ada pancuran air yang airnya keluar dari pancuran air atau jala duara yang berbentuk makara, ya, makara jala duara. Nah, di depannya ini ada arca yang ditempatkan di tengah kolam. Ini masih dilengkapi dengan asananya. Jadi di depannya ada arca dan ini ada kolam airnya, ya. Ada kolam airnya. Inilah adegan diksa air. Jadi mensucikan diri dengan menggunakan media yang berupa air. Mengapa mereka membersihkan diri? Karena adegan selanjutnya itu berupa melakukan ritual di suatu bangunan suci. Bangunan suci itu apa? Bangunan suci itu adalah Candi Jawi. Dan ini digambarkan pada panel di batur candi sisi utara. Pada panel sisi utara itu digambarkan kegiatan ritual yang dilakukan oleh tokoh utama yang kemungkinan Gayatri itu pada satu bangunan suci. Bangunan suci tersebut kalau kita lihat, kita identifikasikan bentuk bangunannya dan lingkungan sekitarnya, bangunan suci itu adalah Candi Jawi, ya, tempat di mana relief itu dipahatkan. Dan kita tahu bahwa Candi Jawi merupakan tempat pendharmaan bagi Kertanegara yang notabene adalah ayahnya Gayatri, ayahnya Raja Padmi. Jadi tergambar bahwa setelah melakukan kegiatan wanaprasta, tidak lupa dalam perjalanan pulang menuju ke arah Wilwatikta, ibu kota pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit, Gayatri sempat dan rombongan sempat singgah di Candi Jawi, yaitu untuk melakukan ritual dalam rangka pemujaan terhadap arwah ayahnya Kertanegara yang didharmakan di Candi Jawi. Ini adalah kompleks Candi Jawi. Terlihat di sini Gayatri sedang duduk menghadap ke arah candi, ya, bagian belakang candi. Ini Candi Jawi, candi utamanya, Candi Perwara yang berada di atas platera, kolam parit keliling dan seterusnya. Nah, ini adalah panel pertama, batur candi di sisi utara yang menggambarkan kompleks Candi Jawi. Jadi semacam maket Candi Jawi itu tergambar di bagian ini. Nah, kita akan menuju ke panel yang kedua dari batur candi sisi tengah. Batur candi Jawi sisi utara, tepatnya pada panel tengah, panel kedua, itu digambarkan satu tempat yang di
lengkapi dengan adanya pancuran-pancuran air, apa kolam air ya. Ini ada pancuran air yang berbentuk seperti makara gitu. Jadi ini kolam air dan tokoh perempuan ini menuju ke sekitar kolam air itu. Dan selanjutnya yang menarik perhatian kita, kita dapati juga bangunan yang bentuknya, nah ini ya, ini di sini bagian ini, bangunan yang bentuknya itu ada secara arsitektural kita sebut dengan balai kambang, yaitu bangunan yang ditempatkan di tengah kolam. Nah ini kolamnya berbentuk bujur sangkar, nah ini airnya yang mengisi kolam itu, kemudian di tengah kolam itu ada bangunan, inilah yang dinamai dengan balai kambang. Nah, ada kemungkinan lokasi balai kambang ini ada di sebelah timur dari candi, timur utara ya, utara timur dari candi Jawi yang apa, yang konon terdapat beberapa sumber air yang ada di sekitarnya, termasuk di samping Patirtan ini juga ada itu dan seterusnya ya. Nanti di bagian yang ketiga dari Batur Candi sisi selatan ini adalah satu ending perjalanan ketika rombongan yang menjemput Gayatri dan itu sampai ke tempat kediaman dari Hayam Wuruk yang tidak lain adalah cucu dari Gayatri. Inilah panel ketiga. Ini rombongan terus melakukan perjalanan terus sampai yang terakhir. Nah, inilah pintu gerbang dari dari kompleks ibu kota kerajaan atau kadatuan Majapahit yang ada di Wilwating. Nah, ini gapura dalam bentuk Maduraksa. Nah, di belakang kita masih melihat ada bangunan rumah yang kalau kita lihat detail arsitekturnya ini adalah rumah kaum bangsawan ya, rumah yang besar, bahkan bagian les plangnya itu dilengkapi dengan rumbe-rumbe ini ya, jadi rumbe-rumbe kain ini ya, ini kayak renda-renda yang ada di sekitar les plang itu. Nah, ini sampailah Gayatri, nah ini tokoh utamanya Gayatri beserta inangnya ini memasuki tempat kediamannya di lingkungan ibu kota kerajaan Majapahit di Wilwatekta. Nah, ini adalah panel yang ketiga dari Batur Candi sisi utara. Yang paling akhir itu ada di sisi timur ya, sebelah utara dari penampil candi. Ini adalah panel yang ke-11 dari 3x3, yaitu 3 panel di Batur sisi selatan, sisi barat, dan sisi utara, ditambah 2 lagi panel di kanan-kiri penampil. Nah, ini adalah panel yang ke-11. Ini digambarkan Gayatri sudah tiba di Kadatuan Majapahit, di ibu kota kerajaan Majapahit di Wilwatekta. Duduk di dalam satu bangunan yang terbilang bangunan besar tapi berdinding terbuka. Jadi terlihat di sini hanya ada tiang-tiang ya. Gayatri sedang duduk sambil menikmati makanan kecil. Ini ada menu makanan kecil ya, semacam cemilan gitu ya. Kemudian di atas atap masih terlihat adanya burung merak gitu ya. Memang seringkali merak itu bertengger di atap-atap rumah. Ini ada burung meraknya. Kemudian ini bagian depan, ini kok bagian dari apa yang barangkali bisa kita sebut sebagai bagian dari Taman Sari, tempat di mana Gayatri melewatkan hari tuanya sebagai seorang biksuni. Inilah kemungkinan gambaran atau pembacaan mengenai relief yang terdapat di Batur Candi Jawi yang oleh sementara orang seringkali masih dikatakan sebagai misteri. Menurut saya relief ini dengan melihat secara detail kita mendapatkan gambaran tentang adanya satu prosesi perjalanan, yaitu perjalanan Gayatri pasca melakukan kegiatan wanaprasta ketika dijemput oleh rombongan kerajaan untuk dibawa kembali pulang ke tempat kediamannya di komplek Istana Majapahit di Wilwatikta pasca melakukan wanaprasta.